Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Setiap amal kebajikan di dunia akan menjadi bekalan buat kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27 yang dibacakan sebentar tadi bermaksud dan bacakanlah yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka akan kisah mengenai dua orang anak Adam alaihi salam yang Qabil dan Habil yang berlaku dengan sebenar-benarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban yang untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diterima korban salah seorang di antaranya yang korbannya si Habil dan tidak diterima korbannya dari yang lain yang korbannya si Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya sajalah Allah akan menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Justru Fatih pada hari ini ingin mengajak para jemaah sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk ibadat korban bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 hari bulan Dzulhijjah. Di antara amalan atau ibadat yang mendekatkan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dicintainya sepanjang hari tasyrik ini ialah ibadat korban. Hukum melaksanakan ibadat korban bagi mazhab kita Syafi'i ialah sunnah. Ini kerana ia merupakan syiar Islam yang wajib ke atas orang muslim yang berkemampuan demi untuk menjaga syiar tersebut. Menyembelih haiwan korban merupakan sunat yang dituntun bagi mereka yang belum menumpahkan darah haiwan ternak pada hari raya korban. Sebagaimana dalil pelaksanaannya menerusi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Bermaksud dari itu, kerjakanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban yang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, terdapat juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil tuntutan melaksanakan ibadah korban. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak ada satu amalan anak Adam pada hari Nahar, yakni hari Aidul Adha, yang paling Allah sukai selain daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Kerana ia, yang binatang korban itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk, kuku dan bulu-bulunya, yang sebagai saksi terhadap kepada korban yang banyak dan sebetulnya darah binatang korban itu akan tumpah di sisi Allah sebelum tumpah ke bumi. Oleh itu, perelokkan olehmu niat serta binatang yang dikorbankan. Hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim. Sebenarnya yang dirahmati Allah, bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadat korban, syarat-syaratnya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, seorang Islam yang masih hidup tidak boleh melakukan otopsi mati jika sekiranya ia tidak meninggalkan wasiat. Dua, seorang yang merdeka tidak dituntut ke atas seorang hamba.
3. Mencapai umur baligh dan berakal. 4. Bermukim. Itu menetapkan suatu kawasan. Dan yang kelima, mampu untuk melaksanakan. Itu menetapkan mempunyai uang untuk berbelanja. Untuk mendapatkan ternak kurban yang lebih daripada keperluannya dan keperluan mereka yang berada di bawah tanggungannya untuk hari raya dan hari-hari tashrik berada di tempoh itulah masa bagi melakukan korban. Manakala bagi tujuan yang ingin disebeli, bagi tujuan kepada korban haruslah memenuhi syarat-syarat sah seperti yang berikut. Yang pertama, ibadat korban tidak sah kecuali dengan haiwan ternakan sahaja, iaitu seperti unta, lampu, kambing, biri-biri dan semua yang termasuk dalam jenisnya sama ada jantan atau betina yang menjadi baka ataupun dikasih. Dengan itu, tidak sah berkorban selain dengan haiwan ternakan seperti kerbau liar, kijang, rusa, belandung dan seumpamanya. Yang kedua, haiwan ternakan itu hendaklah sihat dan bebas daripada sebarang penyakit. Yang ketiga, haiwan ternakan itu tidak mempunyai kecacatan sama ada tempak, buta, poinnya, patah sebelah tandonya, cedera pada tubuhnya, kurus sehingga tidak mempunyai lemak atau kecacatan yang lain sepertinya. Yang keempat, haiwan ternakan itu telah mencapai satu tahap minimum umur, iaitu seperti unta berumur 5 tahun masuk pada tahun yang ke-6, lembu ataupun kerbau berumur 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga, bagi kambing berumur 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga, dan yang keempat untuk biri-biri berumur 1 tahun masuk tahun kedua ataupun telah bersalin gigi harapan. Kriteria pilihan pemilihan haiwan korban utama adalah dari sudut sempurna ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qala dhahha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kamshayni am lahayni aqranayn dhahahuma bi yadihi wa sama wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifarihima aw kama qala sallallahu rasul sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas jantan dan kambing biri-biri putih kehitaman lagi bertanduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua ekor dengan tangannya sendiri lalu mengucapkan bismillah serta bertakbir, dan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di antara leher dan badan kedua haiwan tersebut. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Justru itu dapatlah kita fahami bahawa bagi orang yang melaksanakan ibadah korban mestilah memilih jenis haiwan yang paling terbaik, sempurna fizikalnya dan paling gemuk. Juga diharuskan bagi kita berfungsi dalam pelaksanaan ibadah korban bagi setiap seekor unta, lembu atau kerbau itu sebanyak 7 bahagian. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang bermaksud, kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun perjanjian Hudaybiyah dengan badar, yakni unta gemuk untuk 7 orang dan lembu juga untuk 7 orang. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam sangat menuntut umatnya apabila menyembelih haiwan korban ia dilakukan dengan penuh rahmat dan ihsan. Kerana itulah dituntut kepada penyembelih agar menajamkan pisau supaya sembelihan itu berlaku dengan pantas dan tidak terlalu menyiksa haiwan yang bakal disembelih. Tambahan pula, haiwan tersebut perlu diberikan kerehatan dan ketenangan yang cukup sebelum ia disembelih. Ini dinyatakan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha, fal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dhabihatahu aw kama qala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membajetkan, telah menetapkan untuk berbuat ihsan
ke atas setiap sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, berlakulah ihsan dalam pembunuhan. Dan apabila kamu menyembelih, maka berlaku ihsanlah semasa penyembelihan. Hendaklah seseorang itu menajamkan pisaunya dan melihatkan haiwan sembelihannya. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Muslimin yang dimuliakan Allah, mengakhiri khutbah hayatnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya yakni Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang ikhlas yang berdasarkan kepada takwa daripada kaum. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah dan mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira yakni dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Alhamdulillah kita syaitan al-Qadhi layyana Allah ruhumha wa la dimahuha wa la kiyana taqwa minkum kadhalika safara لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullah wa kunu mas-salihin. Sidang jemaah sekalian, sekali lagi hati berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada jemaah sekalian agar kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjunjung segala titah perintahnya dan juga kita meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan dengan melakukan dua perkara tersebut, insyaAllah kita akan mendapat ketenangan di dunia dan juga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya Muhammad, inna man atallaha biqalbin salim," yang bermaksud hari yang tidak akan memberi manfaat oleh harta benda dan anak binah melainkan yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang. Pada hari ini makan penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wa Allahumma ala arbaabil khulafa'i ar-rashidin wal a'immatil mahdiyyin الذين مروا بالحج وبه كانوا يعملون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا رحمن يا رحيم لمن قال الرحمن الحمد لله ووهب لي المعمولة Sri Baruga Baginda yang berbuat atau Malaysia Sultan Abdullah Hayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah beli yang maha mulia Sri Baruga Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Al-Marhum Mutawakil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Hajj serta Puan yang terutama Sri Setia Dr. Haji Muhammad Muhammad Usam Puan yang terutama Nabi Melaka. Ya Sattar, Ya Alim, kurniakanlah rahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikanlah rakyatnya bersatu padu, berilmu, pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitrah-memfitrah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami serta umat Islam keseluruhannya dari wabak bencana dan juga bahaya. Ya Rabb, Ya Razzaq, di hari yang mulia ini kami berdoa kehadiran-Mu Ya Allah. Jadikanlah universiti multi dunia tempat kami berpindah ini sebuah tempat yang Engkau berkati. Satukanlah dan teguhkanlah hati kami. Tautkanlah persaudaraan dan muafakat di antara kami. Tanamkanlah dalam jiwa kami sifat sabar, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Serta permudahkanlah segala urusan kami Ya Allah. Jadikanlah Ya Allah Universiti Multimedia sebagai pusat pendidikan yang unggul di persada dunia dan berjaya melahirkan generasi yang membawa kebaikan kepada agama, bangsa dan juga negara. Rezekikanlah kami Ya Allah, berkatilah kami dan rahmatilah kami. Ya Ghaffar, Ya Karim, Kaulah Tuhan yang Maha Pengampun dosa hamba-Mu. Sesungguhnya kami hanyalah hamba yang berdiri. Hamba ampunilah segala kesalahan dan kesilapan yang telah kami lakukan, sama ada yang kami sedar ataupun yang kami tidak sedari. Kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami supaya jalan hidup kami sentiasa dalam petunjuk-Mu Ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوا مِنْ فَضْلِهِ يُؤْتِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ